hai semua. Kali ni vlog, saya akan pergi ke Melaka. Saya mendapat jemputan dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Ustakan Naman Hikmah, Ustakan di sana, untuk bengkel 2 hari, 5 dan 6 hari bulan. Saya akan berkongsi sama seperti saya pernah kongsikan di Universiti Malaysia Kelantan pada Januari yang lepas. So konten ni insyaAllah akan lebih, saya akan tambah sikit pengetahuan yang apa ni, konten yang ada penambahan baru, dan seterusnya saya akan berkongsi pengalaman saya, ilmu pengetahuan saya berkaitan dengan information literacy, lebih pada information literacy, macam mana segi publishing, macam mana nak gunakan Scopus, macam mana nak gunakan Simago, JCR dan sebagainya. Dan saya dimaklumkan partisipan lebih kurang 30 orang. So daripada S22 ada, 29 ada, ada pustakawan 41, 44 dan sebagainya. Dan seterusnya saya berharap kepada apa ni, bengkel kali ini yang akan mencapai objektif dan memastikan information literacy ataupun user education di Pustakaan Laman Hikmah akan lebih berjaya di UTeM ni. Semoga ia memberi apa ni, manfaat kepada student mereka, degree mereka ada diploma, diploma, degree, master dan PhD dan seterusnya. Moga-moga perjalanan saya ke sana dan kembalinya akan dipermudahkan segalanya. So kita makan asam pedas Pak Man hari ni. Dia orang kata sedap lah, so kita try. Ini tekel ni dia? Ni satu set ni. Ini tekel. Lepas tu telur dadah. Air bagi dia. Dia ais limau lah. Itu je. Check-in pukul 2 eh? Ada, boleh check-in ke? Kalau ada, kan? So lebih kurang apa? Ha? Lebih lebih ke? Jalan-jalan di Bandaraya Melaka, baru sampai. Lepas ni kita akan ke Joker Street.
So kita jalan-jalan dulu dekat tempat ni, tempat trademark pada apa? Melaka. Area the status ni tengok pemandangan daripada atas. Baik, tengok ramai orang. Jom ke street dekat sana. Dekat situ ada river, so ada river cruise. Ramai orang turis daripada luar negara. Itu Christchurch Melaka 1753. Sini apa ni? Beca. Beca ni tadi dengar orang tu, dia kata beca tu satu round pun tak apa ni, tak besar manalah, apa ni, tak panjang manalah. Satu round tu RM25. Kalau nak lebih panjang lagi perjalanan dia, dia ambil masa dia mungkin dalam RM50. So ikutlah, selalu weekend mahal lah satu Ahad. Saya ramai turis. So kalau anda nak pergi datang ke Melaka, nak try yang Hello Kitty ke, Doraemon ke, apa ke kat situ, Baby Shark ke, anda kena siapkan duit lah. So harga dia lebih kurang RM25. Ada yang boleh jangkau sampai RM1. Ada orang jual ni lah, cermin mata. Tapi ikutlah, kalau harga dia boleh tahan juga lah. Tapi ada juga murah, saya pernah beli juga cermin dia kat sini, tapi tak ada lama sangat. Tapi pulang lah, kalau turis tu mungkin dikenakan charge yang agak mahal lah. Kita dekat atas lah sekarang ni. So, pemerintahan demokrasi. Semenjak kahwin dengan Nurul Hafizah, kampungnya di Melaka, setelah 8 tahun, inilah first time saya pergi ke Formosa. Sedangkan kita dah tahu ni balik Melaka raya apa semua, tapi first time pergi kat Ifong Masa. Sebab selalunya kalau bawa anak-anak memang tak bawa lah, kena daki bukit semua. So memang memenatkan lah.
Rupanya yang kat atas tadi tu bukan Formosa. Tersilap, Formosa sebenarnya ada kat bawah ni. Bukannya dekat atas-atas tu yang church lama tu. So tadi dah naik, so Formosa ada kat bawah ni. Jom. Kereta lembu. Tapi sekarang ni tak ada dah kereta lembu. Dia ada kereta kuda. So orang zaman sekarang tak rasa lah kereta lembu tu. Saya dulu pernah merasa lah naik kereta lembu di apa? Bandar Hilir ni, Dataran Pahlawan.